Kawan-kawan sudah pernah dengar belum perusahaan startup itu apa sih? Sudah pernah dengar juga? Belum juga? It's okay, nggak ada masalah. Jadi perusahaan startup adalah salah satu, okay, diantaranya salah satu perusahaan startup yang paling membanggakan Indonesia saat ini adalah dipasukan juga yang paling banyak perusahaan di dalamnya. Yes, Gojek adalah salah satu perusahaan startup yang paling membanggakan Indonesia dengan predikat mereka punya valuasi aset perusahaannya di atas 50 triliun rupiah. Wow, gitu. Yang sedang berkembang dalam waktu 5-10 tahun ke depan, kalianlah yang akan menjadi leader-leader dalam industri yang baik. Berikan kosong untuk kalian. Oke, pagi-pagi boleh cerita lagi ya mengenai startup ya. Oke, apalagi yang kalian tahu selain si pasukan hijau tadi, perusahaan startup apa lagi yang kalian pernah tahu? Hei, anak muda, Gen Z, keluarkan ide gila kalian, ide brilian kalian, ide kreatif kalian. Apa kira-kira? Perusahaan startup apa lagi? Selain yang masukkan hijau. Toko online, apa toko online-nya? Shopee, mas, boleh mas. Satu mas. Saya punya kata-kata buat takjil, Bukan buat sekarang, buat takjil. Memang mas terima. Oh ya, saya sambil berdiri nggak apa ya? Saya mau di sini sambil berdiri ya. Oke, Shopee katanya, yes. Shopee merupakan salah satu perusahaan startup yang di bidang industrinya adalah penjualan online, ya. Apalagi, selain Shopee, Ninja. Ngejar coklat. Ya, okay. Apa lagi? Lazada, Shopee. Masih. Ayo, apa lagi? Apa yang berbuat? Bukalapak. Mas, boleh mas. Ada yang buat jarum. Banyak lagi.